Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, kali ini saya di jalan Dr. Mulahedi. Yang mana di awal masuk jalan ini kita melihat patung monumen yang sangat besar dan kokoh, yaitu Monumen Jenderal Ahmad Yani yang diapit ruas jalan besar, yakni Jalan Ahmad Yani dan Dr. Mulahedi. Bagaimana video selengkapnya? Simak dan tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Semoga ada semuanya selalu sehat walafiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, kita akan menuju ke monumen yang sangat kokoh dan besar sekali, yakni monumen dari Jenderal Ahmad Yani. Sedulur, perlu Anda tahu, monumen Jenderal Ahmad Yani ini terletak di sebelah selatan Matahari Plaza atau The Hypermart, yang menjadi salah satu ikon Kota Kudus untuk menyambut kedatangan orang-orang yang akan mengunjungi Kota Kudus, baik warga Kudus sendiri maupun dari luar Kudus, bahkan orang mancanegara atau warga asing. Dan monumen ini juga tepat berada di depan atau sebelah barat kantor DPRD Kabupaten Kudus. Sedulur, jika kita lihat dari depan DPRD Kudus, terlihat gedung RSUD Lukmono Hadi Kudus. Dan nanti kita coba mengambil gambar dari atas gedung, sedulur. Sedulur, ini gambar kami ambil dari atas gedung kantor PT Asuransi Jiwa Syariah B Putra. Inilah tampaknya jika monumen Ahmad Yani dilihat dari atas, sangat bagus sekali. Dan juga kita lihat di sebelah selatan lagi, itu adalah gedung SMANU Al-Ma'ruf Kudus. Sedulur, perlu Anda tahu dari beberapa referensi yang saya baca, ternyata tidak ada yang mengetahui asal muasal patung Jenderal Ahmad Yani ini dibuat, termasuk dari pemerintahan Kabupaten Kudus itu sendiri yang belum tahu mengenai maksud dan tujuan dibangunnya tugu monumen tersebut. Sehingga yang pasti dari pembangunan monumen ini antara lain adalah untuk mengenang perjuangan sang jenderal sebagai pahlawan revolusi, juga bertujuan agar semangat dan jasanya dalam bela negara bisa diteruskan oleh anak-anak muda khususnya warga negara pada umumnya. Sedulur, kita mencoba mengambil gambar dari bawah sang jenderal, dekatnya di tulisan Jalan Ahmad Yani ini
yang biasa digunakan untuk selfie para muda-mudi untuk kenang-kenangan kalau sudah sampai di Kota Kudus. Karena monumen ini adalah salah satu ikon dari Kota Kudus. Sedulur, di belakang monumen juga terdapat taman yang asri dan bersih, juga disediakan bangku untuk sekedar duduk dan mengambil foto atau selfie. Dan juga terdapat air mancur yang airnya bersih. Ini menambah daya tarik untuk Anda dan keluarga yang mau berkunjung ke sini untuk sekedar foto bersama keluarga. Juga tetap hati-hati, taruh sepeda motor atau kendaraan saudara atau sedulur semuanya di tempat yang aman sebelah kiri. Dan juga ketika sore menjelang, sebelah kirinya juga banyak pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya di trotoar depan RSU. Dan sambil menikmati indahnya Kota Kudus dan monumen patung Jenderal Ahmad Yani, selamat menikmati hari libur sedulur semuanya. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga sedulur semuanya diberikan sehat walafiat. Jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.